Kanit Bin Polmas, Sat Bin Mas Polres Metro Jakarta Barat, AKP Udan Supriyatna, dengan didampingi Panit Bin Polmas Bripka Endrianto, melaksanakan silaturahmi serta mengikuti pengajian, dan dilanjutkan dengan pembinaan dan penyuluhan terhadap kelompok pengajian rutin Masjid Jami At-Tohiriyah di Jalan Haji Tohir RW 7, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Adapun dalam pembinaan dan penyuluhan ini dihadiri oleh Ketua Masjid Jami At-Tohiriyah Bapak Haji Ervan, pimpinan atau guru pengajian Ustadz Sani, tokoh agama RW 7 Kelurahan Sukabumi Selatan, tokoh masyarakat RW 7 Kelurahan Sukabumi Selatan, dan warga masyarakat kelompok pengajian Masjid Jami At-Tohiriyah RW 7 Kelurahan Sukabumi Selatan, Kebonjeruk. Dalam pembinaan dan penyuluhan tersebut, Kanit Bin Polmas menghimbau kepada kelompok pengajian yang mempunyai putra dan putri yang masih remaja untuk selalu mengingatkan putra-putrinya supaya tidak terbawa ke dalam dunia narkoba, serta para orang tua harus selalu mengawasi putra-putrinya. Karena kalau sudah terjebak ke dalam lingkaran narkoba, sudah dipastikan anak kita tidak akan punya masa depan lagi. Selain itu, jangan sekali-kali terlibat dalam tawuran. Dan diingatkan juga kepada putra-putrinya dalam hal berlalu lintas, jangan sampai melanggar aturan yang sudah ditentukan. Kanit Bin Polmas juga berpesan kepada para orang tua yang berada di kelompok pengajian ini untuk selalu mengawasi anak-anaknya dengan ekstra, karena dikhawatirkan anak-anak kita terjerumus ke dalam hal-hal yang bisa merusak masa depan. Terakhir, Kanit Bin Polmas tak lupa juga untuk menghimbau kepada jamaah kelompok pengajian untuk jangan sampai terpancing oleh berita-berita bohong atau hoaks yang saat ini sedang viral di media sosial yang belum tentu berita itu benar. Yang pada akhirnya kita bisa diadu domba oleh orang yang menginginkan perpecahan di antara kita. Masyarakat jangan sampai mudah diprovokasi. Masyarakat harus membangun daya tangkal terhadap berita bohong dalam kelangsungan keutuhan kesatuan dan persatuan. Demikian dilaporkan AKP Udan Supriyatna, Kanit Bin Polmas Sat Bin Mas Polres Metro Jakarta Barat. Salam Tribrata.